Aman kali ini. Ada Agus lakukan set angkat tinggi dari Ramos kembali satu. Hasan orang Nasib berhasil pemirsa. Kali ini akan lakukan set. Delapan orang malah dari Rembes. Harga dan set dilakukan pendek saja kali ini angkat tinggi. Kali ini lagi-lagi sekarang Panda membombardir pertahanan yang dibangun dari Rambas pemirsa. Kembali seorang Panda. Panda melakukan konsepnya angkat tinggi kembali Rambas. Penempatan saja namun masih ada Panda. Lakukan namun Panda raksasa yang dibangun betul kuat kokoh dari Rambas sulit untuk ditembus pemirsa. Hingga poin untuk Rembes. Masih ada Rembes seorang imam lakukan angkat tinggi. Namun lagi-lagi para pemain sentren kali ini membombardir pertahanan dari Rembes. Kembali lakukan penyelamatan. Namun lagi-lagi ternyata headcrash dilakukan kata Wang Buri menjaga. Iya. Ada satu pemain dari Rembes akan lakukan set, lakukan curah seorang imam. Kembali lagi-lagi pemain satu yang menjaga. Dan poin dengan kesulitan 4-2. Masih Rembes kali ini akan lakukan set. Seorang imam lakukan curah seorang imam dari Rembes. Menjebloskan bola lagi-lagi kali ini. Namun Manjaran Marbo lakukan cepat penyelamatan sang lektir dari Rembes. Ke belakang sana ada serang Marto. Namun kali ancang ada serang Gilang. Namun penempatan saja dicolek namun keluar. Tes bola terjadi. Lagi-lagi kali ini poin untuk Santren dan menyamakan kedudukan 4-4. Masih ada Santren kali ini. Orang Marto lakukan sudah Rembes penyelamatan saja 7-8. Hilang. Main ganteng dari Santren kali ini membombardir pertahanan yang dibangun dari Rembes. Poin kali ini masih ada seorang Marto lakukan namun kali ini gagal seorang Marto dari Santren menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Rembes lakukan panik saja hanya kebiasaan kali ini laki-laki masih ada sang Gilang menembus pertahanan laki-laki seorang Gilang. Masih ada satu pemain Santren Yusuf cancep lakukan Yusuf ke belakang. Kali ini penyelamatan namun ternyata menjaga alias Bungar pemirsa. Iya, ada seorang Yusuf dari Santren akan lakukan set. Cancep dilakukan dari Yusuf angkat tinggi pemain Rembes kembali ke belakang penyelamatan saja. Namun kali ini berhasil penyelamatan yang dilakukan dari satu pemain Rembes. Ada Bayu dari Rembes. Bayu Haji Sasongko lakukan namun spektras dilakukan dari satu pemain Santren seorang Eri sehingga memaksa dengan kedudukan 8-6 dilakukan set. Timang-timang si kulit bundar berwarna-warni lakukan sudah hilang. Kali ini ke tengah lapangan sang lektir namun tepat. Sang lektir tidak bisa sempurna mengembalikan bola. Masih ada Gilang dari ujung tepi lapangan dari Gilang lakukan ke belakang angkat tinggi dari Rembes namun sepak keras masih bisa dikembalikan dengan sempurna. Balas sepak keras kali ini laki-laki penyelamatan dari Rembes namun masih ada penyelamatan kembali lakukan cepat namun lagi dan lagi keluar
Jakarta Sang Hakim Karis. Pemuda laki-laki ternyata menyatakan dukungan dari sang pengadil lapangan Sudarmono. Masih ada kilang Bulan lakukan sudah pendek saja ke tengah lapangan kali angkat tinggi ternyata masih bisa dikembalikan tambah kali ini ada sang ketua panitia turun kembali. Kali ini laki-laki terjadi tembok raksasa kuat kokoh terpercaya dari Rambes. Masa seorang Eri dari Rambes melakukan shot Eri pendek saja, namun kali ini terjadi backcrash melakukan seorang Asik. Poin untuk Santren pemirsa 10-8 ada Asik lakukan pendek saja tepat ke baru angkat tinggi, namun ternyata terguling-guling di atas misar dan poin laki-laki untuk Santren ada Asik. Asik dari Santren, Asik lakukan panjang ke belakang kali ini seingat saja dari satu pemain Rembes. Iya pemirsa, udara Woko lakukan ke belakang angkat tinggi dari santai, namun komplahir keras akan dilakukan spek keras dari Santren hingga poin untuk Santren. Masih Santren kali ini sempat ke dalam peru, namun ternyata terjadi angkat tinggi di sana penempatan saja di tempat yang kosong ditinggalkan sang penghuni. Masih ada dari Santren udara Woko angkat tinggi Rambes kembali cepat keras. Kali ini berhasil satu pemain dari Rambes hasil menyerangkan sang kulit bundar memaksa saudara Parjo dan setelah kembali ke baru angkat tinggi. Hal ini berhasil dari pemain Santren seorang Yusuf. Poin untuk Santren. Anda dari Santren akan lakukan cangkatnya, namun laki-laki cahaya seorang Kanto. Poin untuk Rambes 11-14. Ada pemain Rembes kali ini Iman lakukan, namun ternyata terlalu melerak keluar. Poin untuk Santren, ada Narto dari Santren lakukan Narto angkat tinggi dari Rembes kembali terjadi penyelamatan, namun ternyata laki-laki kali ini berhasil dari pemain Rembes. Nadib lakukan set dan ini dengan santainya lakukan sudah keluar spek keras yang dilakukan dari satu teman Santren seorang Yusuf hingga poin lakukan sudah pendek saja ke tengah lapangan. Kali ini spek keras hilang namun dibiarkan karena menyentuh tembok yang kembali ke lapangan pertandingan. Di sebelah timur masih ada Santren, sebelah barat masih ada tim Rembes. Dari Santren kali ini akan lakukan saudara Yusuf, akan lakukan jamsetnya Yusuf, tanda saja ke tengah lapangan, angkat tinggi dari Santren. Namun ternyata backcrash masih bisa diselamatkan kali ini penyembatan. Laki-laki penembatan yang sempurna. Untuk garis net sehingga 17-13. Masih ada Santren. Saudara Yusuf lakukan jamset atau kalah terus, namun di sana ada sang bilang. Kembali Yusuf akan lakukan set.
Anggota Jamsetnya yang keempat kali lagi Joseph. Sangat keren dari Rambe. Kurang akurat, kurang sempurna. Hingga memaksa poin 19-13. Lagi ada Yusuf dari Santren yang kelima kalinya lakukan. Kali ini gagal dari Yusuf. Santren tembak poin untuk Rambes. Rambes akan lakukan set. Saudara, poin lakukan sudah. Tinggi ke belakang. Ada pemain dari Santren namun ternyata keluar. Seorang Yusuf lakukan back kembali Yusuf ada Rambes penyelamatan saja dilakukan ternyata tepat kali ini di tempat yang kosong. Spike press satu pemain dari Santren dengan terkitnya menyelamatkan sang pemain. Masih ada seorang Gilang dari Santren lakukan shot namun diselamatkan dari Rambes. Ternyata masuk walaupun dibiarkan dari pemain Santren. Kali ini masih ada satu pemain Rambes akan lakukan shot. Lakukan saudara Ubi ke tengah lapangan. Dari seorang Tanto menggelar pemirsa. Kembali ke lapangan pertandingan pemirsa. Kita saksikan ada pemain Rambes namun ternyata tidak bisa melewati karena 22-16. Santren untuk sementara memimpin. Masih Santren berpengaruh cantiknya. Poin pemirsa 23-16. Ada seorang Eri dari Santren akan lakukan serve Eri. Kembali Eri pendek saja kali ini. Angkat yang selet biru. Penyelamatan dilakukan dari pemain Rambes. Angkat tinggi. Kali ini membombardir dari pemain Santren seorang Tanto. Lagi-lagi Tanto. Masih Eri angkat tinggi pendek saja. Ada yang selet biru namun penempatan begitu sempurna. Dilakukan dari satu pemain Rambes. Orang Parjo sehingga poin untuk Rambes. Parjo akan melakukan set. Angkat tinggi Parjo. Kembali pendek saja. Namun arah lagi-lagi pemain Santren begitu sempurna. Kembali seorang Eri lakukan kira kali ini angkat tinggi dari Santren. Masih ada Rambes angkat tinggi Santren. Yang sangat sempurna pemirsa seorang Tanto. Kembali kali ini ada Eri lakukan curah. Orang Eri angkat tinggi dari Rambes terjadi namun hadangan sempurna. Lagi-lagi seorang Tanto berhasil menghadang. Ada Eri lakukan curah pendek saja ke tengah lapangan angkat tinggi dari Rambes namun penyelamatan namun sepak keras dilakukan kali ini dari pemain Rambes berhasil dan poin 1-2 untuk sementara. Masih ada pemain Rambes kali ini lakukan set pendek saja ke tengah lapangan namun ternyata tangan seorang Tanto menyentuh keringat. Masih dilakukan kali ini lagi-lagi Tanto menyelamatkan namun satu pemain dari Rambes ternyata meninggal keringat sehingga poin untuk Santren. Masih ada Santren kali ini barang Yoko lakukan sudah. Yoko angkat tinggi di sana Rambes namun terjadi perebutan direbut dengan kokohnya seorang Yusuf. Kembali poin untuk Santren. Masih ada seorang Yoko dari Santren lakukan shot pendek saja ke tengah lapangan angkat tinggi kali ini keras ke belakang ada sang referee angkat tinggi dari Santren lagi-lagi Rambes lakukan sudah penyelamatan namun penyelamatan begitu sempurna dilakukan dari satu pemain Santren seorang Eri berhasil lagi-lagi
memaksa seorang Yoko untuk lakukan set angkat tinggi di sana. Rambos kembali direbut, kali ini laki-laki penyelamatan dari Rambos, masih ada teman kata memberkati pertahanan dari Rambos. Pemirsa, masih seorang Yoko kali ini yang keempat kali, masih ada teman kata, namun direbut saja laki-laki memenangkan dari pemain Rembes. Berhasil menambah poin, ada satu pemain catat laki-laki kurang akurat, seorang pemain dari Rembes menghantar lakinya seorang Tanto. Berhasil kali ini Tanto dan setelah dilakukan stres ke belakang di sana, ada pemain Rembes menyelamatkan bola ke tengah lapangan. Kali ini Sandra Narto Tanto akan lakukan set. Tanto dari Sandren memang sekulit punter, angkat tinggi dan setelah lakukan stres ke belakang, angkat tinggi dari Rembes, namun penampakan yang butuh sempurna tidak bisa di rebut dikembalikan dari seorang Yoko, sehingga poin untuk Rembes. Masih ada Rembes, lakukan sudah ke belakang, angkat tubuh. Kali ini satu pemain dari Rembes melakukan mating, sehingga poin untuk Sandren. Ada Narto dari Sandren, lakukan sudah keras sampai dilakukan, namun rapatnya tembok dari seorang Eri Sandren sehingga poin. Masih seorang Narto akan melakukan jumpsetnya. Narto keras ke belakang dari ini, laki-laki kontrol yang dilakukan oleh Peru kurang akurat, memaksa Narto untuk melakukan jumpset yang keempat kali. Narto jumpset dilakukan pendek kali ini, namun ternyata laki-laki ada seorang bilang memaksa Narto untuk melakukan sanksi yang kelima kalinya. Lakukan Narto, kali ini gagal pemirsa. Kembali kali ini pemain Rembes akan melakukan set, lakukan bola pecah, kembali lakukan rebut saja dengan sempurna dari pemain Sandren. 13-5 kali ini Yusuf dari Sandren akan lakukan cancet. Yusuf kembali ke tengah lapangan, ada pemain Rembes angkat tinggi dengan sempurna, namun Yusuf lakukan back attack dengan kerasnya. Sekarang Yusuf berhasil membombardir pertahanan yang dibangun dari Rembes. Pemirsa, ada Yusuf akan melakukan tansapnya keras ke belakang, masih ada tembok raksasa dari Sandren. Seorang bilang susah untuk ditembus. Pemirsa, Yusuf dari Sandren lakukan tansapnya ke belakang, angkat tinggi dari Rembes, kembalikan dengan sempurna. Kali ini dibiarkan seorang Yusuf. Poin kali ini ada 6-15 poin sementara. Kali ini Rembes akan melakukan set timang-timang sekulit bundar, angkat tinggi, biarkan saja seorang Narto dari Sandren karena pula memang meninggalkan arena pertandingan. 6 lagi kembali ke lapangan pertandingan. Pemirsa, ada seorang bilang dari Sandren akan melakukan set memang sekali kumpulan di sana. Ada seorang akus dari Sandren memakan tepuk tangan. Pemirsa, laki-laki masa kumpulan untuk melakukan set yang kedua kalinya. Masih ada Gilang
Dari Santren melakukan pendek saja ke tengah lapangan kali ini. Angkat tinggi dari Rembes. Penyelamatan sudah Agus. Angkat tinggi. Penyelamatan namun kurang sempurna pemirsa. Poin untuk Rembes kali ini. Ada pemain Rembes. Angkat tinggi ke belakang. Kembali. Laki-laki seorang Erik dari Santren menyerangkan bola. Ada Erik dari Santren akan melakukan shot. Erik kali ini ke belakang. Erik angkat tinggi dari Rembes, penyelamatan saja. Namun kali ini Marco dilakukan namun berhasil dan Agus tidak bisa mengembalikan dengan sempurna. Masuk poin untuk Rembes. Namun kali ini ternyata satu pemain dari Santren melakukan kesalahan. Poin untuk Rembes. Masih ada Rembes kali ini. Ternyata Agus. Masih ada Agus. Angkat tinggi Agus. Kembali kali ini angkat tinggi pemain Santren menembakkan bola di ujung belakang. Rembes masih bisa dikembalikan. Penempatan yang begitu sempurna ke belakang di sana. Angkat tinggi. Ayo saling terus. Wiper dari Santren seorang Tanto berhasil menjebloskan bola. Kembali dihadang rapat. Namun ternyata bola keluar pemirsa. Masih ada Santren kali ini seorang Yoko. Lakukan Yoko ke belakang angkat tinggi. Namun kali ini berhasil. Patras dilakukan dari pemain Rembes. Kali ini poin. Imam dari Rembes akan melakukan shot. Kembali pemirsa, angkat tinggi penempatan yang begitu sempurna dari satu pemain Rembes berhasil. Masih ada pemain, namun kali ini meninggalkan arena pertandingan. Memaksa satu pemain Satren akan lakukan set. Marto, jangsetnya Marto, keras kali ini, terlalu keras keluar Marto, berhasil poin Rembes, 14-22 masih ada, pemain dari kembali laki-laki seorang bilang, namun masih ada lagi bilang, namun laki-laki bilang dihadang dengan rapatnya pengembalaga. Ada Agus angkat tinggi, penyelamatan dari seorang Marto. Kembali di sana penyelamatan saja sang lebih kali ini terang sempurna. Dua kali berakhir sekarang.
Orang akurat karena seorang pulang. Lagi-lagi angkat pinggung. Namun kali ini Agus yang diimpar Kamisa, namun keluar karena Agus berada di tepi lapangan. Harapan palsu memaksa seorang pulang akan melakukan hal. Pulang lakukan dengan match pointnya. Angkat tinggi masih bisa. Ahmad Harto bisa. Ternyata masuk pemirsa. Hebat pertahanan yang dibangun dari Rembes menyelamatkan bola. Kali ini Ebi, Ebi akan lakukan set pada Marto penyelamatan. Lagi-lagi tembok raksasa mampu dibangun oleh pemain Rembes. Menghasil lacunya dari pemain Santren. Ada Upi kembali kali ini Narto. Masuk tembok raksasa. Jatuhkan tembok jiwa. Melepaskan Rembes. Menambahkan bulan 20-24. Ada Agus Narto. Masih ada Rembes lakukan coba angkat tinggi